Baik saudaraku, inilah video yang viral. Ya. Video ini viral dan saya monitor di banyak grup WA. Termasuk di TikTok, termasuk di YouTube, di mana-mana viral video ini. Dengan berbagai statement rakyat Indonesia. Ya. Ada yang menyalahkan Brimob Polri. Kemudian memuji-muji tentara. Ada juga yang menyalahkan tentara. Dan memuji-muji Brimob Polri. Baik, di sini saya angkat bicara, saudaraku. Kami bagaimanapun saya pernah menjadi komandan di tentara dan pernah juga dalam kepemimpinan saya sebagai perwira, ya pernah juga terjadi ribut, salah paham antara TNI dan Polri waktu di Madiun 501 tahun 2001. Di sini saya mengingatkan saudaraku, ini permasalahan di lapangan terkadang ada salah paham atau ada prosedur yang salah. Dalam hal ini sering orang bertanya, Pak MPS kan mantan tentara, bela siapa? Saya bilang, dalam hal ini tidak ada yang saya bela. Kenapa saya di sini tulis oknum TNI maupun oknum Brimob Polri? Saya tulis oknum. Karena kejadian ini tidak mewakili TNI maupun Polri. Kejadian ini. Ini terjadi di Aceh. Tapi ada nilai yang positif saya ambil di sini, kejadian ini. Yaitu baik dari oknum TNI-nya maupun oknum Brimob Polri-nya masih bisa menahan diri. Tidak ada yang melepas tembakan. Ini nilai positif yang sambil, kalau dulu, udah bunyi itu suara tembakan. Dulu-dulu. Permasalahan yang jelasnya ini, biarkanlah diselesaikan oleh internal satuan masing-masing. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan TNI yang masih aktif, rekan-rekan Polri yang masih aktif. Ini bukan kejadian yang baru kejadian seperti ini, tapi beberapa kali kejadian hal yang serupa. Agar jangan terprovokasi. Ada aturan yang berlaku di internal masing-masing baik TNI maupun Polri. Dan ini akan pasti diproses, pasti ada prosesnya. Ya. Yang jelas sekarang sudah berubah. Tugas Polri adalah di bidang keamanan. Dalam negeri. Tugas TNI adalah pertahanan.
sama-sama bertugas untuk NKRI. Namun terkadang TNI maupun Polri bersatu untuk menjalankan tugas bersama. Sebagai contoh di Papua, Satgas TNI maupun Satgas Polri melaksanakan tugas bersama untuk menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Papua. Dalam beberapa kegiatan TNI Polri saya selalu lihat. Ya. Tapi kejadian yang seperti ini, biarkanlah internal satu masing-masing selesaikan. Jadi saya juga memohon selain kepada rekan-rekan TNI yang masih aktif maupun Polri yang masih aktif, agar tidak terbawa emosi terkait kejadian ini. Yang kedua, saya juga berpesan dan berharap kepada sahabatku rakyat Indonesia, agar tidak perlu membumbu-bumbui permasalahan ini. Tidak perlu membela tentara kemudian memojokkan polisinya. Tidak perlu membela polisinya kemudian memojokkan tentaranya. Jadilah warga negara yang baik. Jadilah rakyat yang baik. Caranya gimana? Tuntut mereka semua untuk bersatu, bersinergi. Itu tuntutan kita. Sebagai rakyat, sebagai rakyat yang berbayar pajak kepada negara, dan negara memberikan gaji kepada aparat, baik TNI, Polri, PNS, dan seluruh abdi negara. Tuntutan kita itu. Tuntut mereka bersatu. Tuntut mereka bersinergi. Bukan malah membela yang satunya, membenci yang lainnya. Tidak bisa begitu. Karena doktrin TNI maupun doktrin Polri tidak ada memperbolehkan aparat TNI maupun Polri itu bersitegang. Biarkan ini berjalan secara alamiah. Apapun yang ada di video ini, ya salah. Salah. Itu kami sebagai rakyat melihatnya. Masalah kalian siapa yang benar, kalian siapa yang salah, itu urusan kalian di internal TNI, selesaikan itu. Bukan rakyat yang menjustice, bukan. Bukan rakyat yang boleh berbicara, ini yang benar, ini yang salah. Tidak bisa. Biarkan hukum. Biarkan proses hukum berjalan. Kenapa ini terjadi? Mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesai dan tidak menjalar kemana-mana. Jiwa korsa itu sangat penting, tapi bukan untuk jiwa korsa saling ribut sesama aparat, bukan itu. Sekali lagi, masalah kalian, siapa yang benar, siapa yang salah, yang oknum, baik TNI maupun Polri yang ada di video ini, biarkan itu diselesaikan internal. Kami rakyat Indonesia minta TNI Polri terus bersinergi. Walaupun ada sekelompok kecil orang menginginkan kalian, wahai rekan-rekan TNI maupun Polri, ada sekelompok kecil orang yang ingin kalian ribut. Ingat itu. Ini saja. Mudah-mudahan ini tidak melebar dan bisa diselesaikan dengan baik. Dan semoga baik TNI maupun Polri tetap fokus menjalankan tugas masing-masing yang diberikan oleh negara. Baik sebagai alat pertahanan di TNI maupun sebagai alat keamanan di Polri. Bersatulah kalian. Itu tuntutan kami rakyat Indonesia.
Tetap semangat. TNI Polri bersinergi. Didukung rakyat. Indonesia mantap. Bravo TNI. Bravo Polri. Bravo rakyat. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.